Artis Syahrini kembali tidak memenuhi panggilan jaksa penuntut umum sebagai saksi dalam sidang First Travel hari ini. Jaksa penuntut umum sudah dua kali memanggil Syahrini untuk bersaksi di pengadilan. Sidang kasus dugaan penipuan umroh First Travel kembali digelar di Pengadilan Negeri Depok. Sidang beragendakan memanggil saksi, salah satunya adalah artis Syahrini. JPU sudah dua kali memanggil Syahrini, namun Syahrini tidak juga hadir. Nantinya JPU akan memanggil untuk ketiga kalinya. Jika dalam pemanggilan ketiga tidak hadir, maka sesuai ketentuan akan dijemput paksa. Sidang hari ini akan menghadirkan 10 saksi yang terdiri dari 3 orang jemaah dan 7 mantan karyawan First Travel. Adapun total kerugian diperkirakan mencapai 905,33 miliar dari total lebih dari 60 ribu calon jemaah yang gagal diberangkatkan. Thank you.